Lesti Kejora sering membagikan momen kehidupan pernikahannya dengan Rizky Billar ke publik. Perempuan 23 tahun itu saking polosnya sering keceplosan soal hal-hal privat kepada orang lain. Saat ngobrol bersama Paula Verhoeven, Lesti Kejora mengungkapkan awal resmi jadi istri Rizky Billar. Ia mengaku bahwa dirinya dan Billar sempat canggung saat pertama kali tidur satu kasur. Saat pacaran, Lesti mengakui langsung akrab dengan Billar, tapi tak disangka saat jadi suami istri, mereka sempat canggung satu sama lain. Kan Dede itu dekat banget sama kakak, pas proses dekat, pas udah nikah jadinya kikuk. Kakak main handphone, Dede main handphone, sayang kamu gak tidur, silakan saja kakak dulu, mau mulai dari mana gitu, kenang Lesti Kejora. Lesti pun bingung saat pertama kali tidur satu kasur dengan Billar. Ia bahkan sampai bertanya kepada temannya agar tak canggung lagi dengan sang suami. Kok yang mulai kamu duluan? Harusnya lakinya dulu dong yang mulai, seluruh Paula Verhoeven. Enggak, Dede mikirnya gitu. Apa Dede duluan? Apa gimana gitu? Sampai Dede nanya sama teman-teman, pungkas Lesti Kejora yang membuat Paula tak kuasa menahan tawanya. Lantas Paula menegur Rizky Billar yang tak segera bertindak saat mereka canggung. Rizky Billar pun mengeluarkan jurus candaannya. Kamu gimana sih, lama banget geraknya? Terus tegur Paula. Aku lupa buku panduan, aku ketinggalan, canda Rizky Billar. Begitulah informasinya.